Setelah dilakukan pengembangan, ditemukan keterlibatan oknum pegawai Kemendigi membantu agar website yang dikelola oleh para pemilik website judi online untuk tidak diblokir. Saya juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Kita akan lihat lebih dalam, saudara. Tentu kondisinya masih disegel garis polisi ya. Yang pertama adalah karena kesalahan cara memberantas judi online. Yang kedua adalah kurangnya niat dan keberanian. Judi online ini, saya selalu bilang, nggak susah untuk diberantas. AK ini kan dikabarkan tidak lolos seleksi, tetapi ada informasi bahwa Bapak dalam tanda kutip sengaja meloloskan. Banyak pihak juga yang menilai, Pak Budi, bahwa khususnya DPR meminta kepada polisi dalam tanda kutip untuk memeriksa Bapak. Menkomdigi Mutia Hafid belakangan menyebutkan bahwa secanggih apapun alatnya, kemudian juga seketat apapun pengawasannya, tidak mampu memberantas judi online. Ini membuktikan betul ada backing?